mana? Lu datang enggak? Kamu mau datang? Tanggal berapa? Oh, males deh. Kamu datang enggak? Hah? Enggak, ntar kalau kita ngomong-ngomong gini, tau-tau enggak ngundang aja. Oh iya. Ya, ini tunggu aja nih undangannya. Iya, iya. Ini ngapain sih? Dulu. Bener ya? Berarti nanti pertengahan ini udah sampai kayak apa sih persiapannya, Dek? Ya itu paling ribetnya karena keluarga yang di Medan juga mau datang gitu. Jadi itu mungkin ribetnya ke Iki aja deh. Kenapa? Lu enggak usah mikirin, pusing soalnya. Udah terlalu banyak pikirannya. Soalnya entertainnya Ido gitu, yang entertain dari Ido semuanya, band terus band pakai ini aja bisa dibalas kontak. Kasih kotak doang gitu. Enggak. Berapa enggak, sih enggak. Orang terlalu hitungan banget sama harga lu? Enggak boleh tahu. Mohon maaf, ini kan udah pada tua bandnya. Jadi kalau mereka lewat jalur nagrek udah agak mual kan? Gak bisa. Oke. Gampang mual kan? Ini kita mau coba itu ya, reka adegan ya. Kita reka adegan, ceritanya Rido waktu survei gedung untuk pernikahan. Petugas gedungnya Igun dan Wendy. Dan menjelaskan referensi gedung. Ya, jadi ada referensi gedung boleh. Yang bisa dipakai ya. Boleh. Yuk, coba. Sama Bu Ayu. Aku jadi ceweknya. Ya. Si Pantu kakak. Bener-bener. Ayo kita lihat. Ya, jadi ballroomnya mana ya? Ini ada orang ini. Oh ini ada ballroom, tanya aja. Gimana nih? Mas. Ya. Kita mau lihat gedung. Oh ya udah kelihatan. Pas banget. Oh. Belum ngomongnya udah keluar ya gedungnya ya. Ya, nggak apa-apa. Ini ada beberapa pilihan, Mas. AA, Tete, mau meri ke gedung kita. Punten, kita mau lihat ini gedung yang mau dipakai untuk acara pernikahan. Kira-kira yang... Yang calon pengantin yang mana? Ya, ini berdua. Ini nggak dipikir-pikir lagi dulu. Ya ini udah jodoh. Tapi kita bisa ngasih ini yang terbaik. Ini paket kita ya. Oh, paket kita. Ini paket kita, ini buat gedung pelaminan. Nah, kalau mau ketemu sama Rias Manten, ada juga... Kalian saya panggil ya, Lisha. Satu paket Lisha, biasanya gedung. Ini calon pengantin baru, artis sama artis lumayan. Ya. Lisha bisa bantuin gak? Itu ceweknya penyanyi dangdut. Kayaknya sih gitu. Gak berani apa sih makeupnya heboh. Sayang, kayaknya kita jangan di sini dah. Kenapa gitu? Pasti abis kita kena bom sama dia. Gak apa-apa Bu, ini dicoba dulu Bu. Ini tawaran bisa pertama. Bisa dibuka dulu, jangan takut buka ini harga. Ini kita mau tanya ada konsep-konsep apa ya, ini kita ada paket. Ini. Paket A ya, paket ya. A. Ini dua ayam, satu nasi sama minum. Dan akhirnya Igun dan Wendy pun mencoba pilihan gedung yang lain. Ini. Oh ini salah ini satu pilihannya. Ini konsepnya menyatu dengan Alam. Ala kadarnya.